Assalamualaikum dan salam UITM di hatiku. Selamat datang ke program. Dah dengar? Dah boleh ke? Assalamualaikum. Maaf atas gangguan teknikal. Kita akan mulakan live sekejap sahaja lagi. Assalamualaikum, maaf atas gangguan teknikal sebentar tadi. Okey, assalamualaikum dan salam UITM di hatiku. Selamat datang ke program TED Talk Alumni Sharing Session 2020. Saya Nurul Erina Syuhada, selaku pengacara majlis pada malam ini, mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami dalam program ini. Anda semua dialu-alukan untuk memaknai gambar live session ini di mana-mana media sosial dengan menggunakan hashtag TikTokBasko dan tag kami di media sosial Basko dalam description yang disediakan. Okey, bagi memulakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan bermunajat memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat. Oleh itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Muhammad Haziq bin Juraidi untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih, Saudari Erina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang engkau redai. Justeru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Hamid. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqal ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matruna qura wa la mahruma. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Haziq bin Juraidi yang telah memimpin bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, untuk pengetahuan semua, program TED Talk Alumni Sharing Session ini diadakan adalah untuk kita mengetahui sedikit sebanyak pengalaman dan kepakaran bersama kedua para alumni sepanjang bergelar seorang pelajar sains komputer dan kehidupan setelah tamat pelajar.
Pada 3 November lepas, kami wakil MT dan ESCO telah mengagihkan borang soal selidik di Telegram Persatuan Basko untuk mendapatkan maklum balas tentang perkara yang ingin mereka ketahui dari para alumni. Soalan-soalan tersebut telah kami ringkaskan di dalam program ini. Jadi, bagi para penonton yang mempunyai sebarang soalan, anda boleh kemukakan soalan anda ke ruang komen YouTube dan soalan-soalan tersebut akan dijawab pada sesi Q&A di penghujung program. Baiklah, bagi para penonton kita yang sedang menyaksikan program ini yang cantik molek, segak bergaya ni, diingatkan sekali lagi agar jangan lupa untuk memuat naik gambar live session ini di mana-mana media sosial Basko dengan menggunakan hashtag TagTalkBasko dan tag kami di media sosial Basko. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan memulakan program TagTalk Alumni Sharing Session. Sebelum itu, eloklah jika kita berkenal-kenalan bersama para alumni kita yang segak bergaya pada malam ini. Mungkin boleh mulakan dari Saudara Amar, silakan. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih buat Saudari Pengerusi Majlis, iaitu Saudari Erina. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak MT Basko atas jemputan ini dan saya amat berbesar hati untuk berkongsikan sedikit pengalaman saya sebagai seorang student dan juga pengalaman selepas bergelar student, maksudnya dah bila dah bekerja lah. Okay. So, pertama sekali nama saya Muhammad Amar Mustaqim bin Muhammad Asri. Saya berumur 23 tahun, berasal dari Sik Kedah dan ini menetap di Bayan Baru, Pulau Pinang, tempat saya bekerja dan saya bekerja di Vicotech Web and E-commerce Sendirian Berhad sebagai web developer. Okay. Oh, orang Kedah eh? Ya, yeah, saya. Cakap macam slang-slang KL. sebab ramai kawan dengan orang belah KL. So, cik. Tapi itulah dia macam dah sebati ya. Bila dengan orang Kedah, cakap Kedah. Macam itulah. Okey. Terima kasih Saudara Amar Mustaqim. Okey, sekarang kita boleh silakan saudara yang seorang lagi ni. Apa namanya? Okey. Bagi penonton kita hari ini agak diverse kan. So, elahlah kita bercakap. Cakap lokal lah, bercakap standard lah kan. Okay. Mm-hmm. Nama diberi adalah Badra Iman bin Bakri. Berumur 23 tahun. Dan sekarang lahir di Kelantan, Kota Baru Kelantan. Mm-hmm. Dan sekarang tinggal di di Pulau Pinang. Ya, yeah, di rumah sendirilah. And saya bekerja di Mandiratech, bertempat di Kuala Lumpur, mengambil bahagian sebagai software developer. Faham. Okey, terima kasih Saudara Amar Mustaqim dan Badrul kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Korang sihat tak ni? Dah ready ke untuk sharing-sharing ilmu pada malam ni? Alhamdulillah, sihat. InsyaAllah, boleh-boleh. Boleh-boleh, eh? Okey, Alhamdulillah. Ilmu itu luas. Okay, Saudara Amar dan Saudara Badrul. Okay, mungkin ramailah adik-adik kita yang nak tahu ni. Abang Badrul kita, Abang Amar kita ni dah berpunya ke belum? Dah berkahwin ke? Hingga lagi ke? Ke dah ada anak, tunangan orang, kekasih orang ke macam mana? So, jadi apa mungkin status korang ni sebenarnya? Status Amar saya, boleh kan? Status saya masih lagi bujang. Mm-hmm. Tapi on the way tak bujang lah. Ada apa pun je lah. Ada apa pun je. So adik-adik Basko, adik-adik Dis yang tengok ni, korang jangan gata-gata pula nak tackle lah. Tapi apa-apa pun kita doakan semoga dipercepatkan jodoh dengan si dia. Dan cepat-cepat naik ke jejang pelamin. Nanti jangan lupa jemput tau. InsyaAllah. Amin. Saudara Badrul pula macam mana? Dah berpunya juga ke? Bagi saya, buat saya, saya turun sikit lah daripada Amar tu. Juga tidak berpunya. Masih bujang. Masih bujang, masih belum ada kekasih hati. Yeah. Orang tak single ke, tak jelas. Belum tiba jodohnya.
Boleh tiba. Okey, tak payah kita doa cepat-cepat kan. Semoga dapat jojo. Yeah. Tapi ada Basko Dis dan Dis yang tengok ni. So korang semua boleh lah kot. PM-PM Abang Badrul dan abang-abang kita ni. Diorang pun bukan calang-calang tau. Okay, tapi korang PM benda-benda yang manfaat lah. Tapi orang tua-tua kata sambil menjelam minum air kan. So nanti mana tahu kan, saudara Badrul dan pelajar-pelajar Basko dan Dis kita ni. Okay, bercakap pasal Basko, Dis, lecturer, semua tu macam mengimbas balik kan kenangan time korang belajar dan korang study dekat UiTM Tapa dulu. So macam mana perasaan korang after habis study ni? Ada tak rasa rindu nak belajar balik ke? Rindu nak pergi UiTM Tapa ke, ada tak? Bagi saya, of course rindu. Sebab rindu suasana belajar. Sebab suasana belajar dengan suasana bekerja lain. Memang totally lain. Sebab bila bekerja, bila belajar, kerja kita hanyalah belajar. Dia macam, kita mungkin tension dengan assignment, test, quiz, itu je. Tapi at least, dia macam ada break yang long, which is cuti SEM. Tapi bila dah bekerja ni, memang pressure dia lain. Sebab, yelah, kita pun sebab kita try untuk siapkan projek, siapkan task. Kadang-kadang sampai weekend pun dah tak macam weekend. Sebab kena kejar deadline punya pasal. And then memang kalau waktu belajar, at least kadang cancel kelas bolehlah rehat kan. Kelas cancel ke bolehlah rehat sikit. Okay. Tapi kalau bekerja ni jarang lah ada cancel waktu kerja. Jarang lah. Macam mana pun kalau cuti pun mesti akan terfikir buat kerja. Itu je lah. And then rindu dengan suasana dia lah. Suasana dengan belajar, dengan lecturer UiTM Tapa pun rindu sebab semuanya memang baik-baik, memang membantu sepanjang padu. Saya padu, lecturer-lecturer pun semua memang padu lah. Ya, yeah. Yeah, memang sporting habis. Memang kalau orang kata apa, kalau tak manfaatkan peluang untuk rapat dengan lecturer ni memang rugi lah. Sebab satu, degree dekat UiTM Tapa tak ramai. Sebab tu inilah peluang untuk kita rapat dengan lecturer. So ilmu tu akan lagi berkat tu. Betul. Tapi apa-apa pun macam yalah, kita manusia kan, kita akan menghadapi fasa. Yalah, mula-mula kita tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu kita sambung belajar, lepas tu kerja, kahwin dan sebagainya kan. Semua benda tu sebenarnya kita kena enjoy je the moment kita, apa yang kita lalui sebenarnya kan. Betul tak? Selepas ni pun saudara Amar dah dalam proses perkahwinan pula, lain pula suasana tu. Kita enjoy je the moment, betul tak? Betul. Kalau macam saudara Badru pula macam mana? Ada tak rasa rindu ke? Rindu tu mesti ada kan? So, rindu mana? Tu mesti ada. Betul. Bagi saya, situasi keadaan ketika di Tapah ini amat istimewa lah bagi saya. Sebab satu, lokasi Tapah itu. Lokasi dia bukan tempat crowded. And memang kalau tak stres belajar, cantik tengok pemandangan dia kan. Pemandangan hijau dia. Sunset tu kan. Kat Taman Wala ke dekat belakang apa tu. Memang susahlah nak jumpa suasana dia macam tu. Itu satu rindu suasana lah kan. Satu lagi rindu makanan dia. Rindu dia macam makanan dia kan. Yeah. Sebab makanan dekat Tapah ni restoran tak banyak. And ada tu memang kau-kau punya lah dia bagi. Betul. Kan. Kan. Ada lagi suasana belajar dia lah. Suasana belajar dia tak kata istimewa lah sebab kita sikit and kelas kita boleh berunding lah dengan lecturer sebab tapi asalkan waktu kita dengan lecturer tu saling okey lah kan. So kita boleh ajar. Salah satu tu lah. Kondisi belajar. Satu lagi sebab lecturer dia semuanya sporting and memang betul-betul nak tolong kita. So jangan risau lah sebab anda ada lecturer-lecturer yang sporting lah. And mula awal-awal saya datang Tapah memang rasa kenapalah dapat Tapah macam tu kan. Saya pasti kebanyakannya mesti macam tu awal-awal. Tapi bila dah habis ni memang rasa rindu lah untuk dapat tempat macam kat Tapah tu.
Betul. Saya yang baru satu semester yang tak dapat pergi IJM Tapah pun saya rasa macam rindunya nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa pergi IJM Tapah tu, tengok kolej, pergi betul. Apa, memang lecturer. Makan kat kafe dia sedapnya. Rindu tak ada. Pakcik sayang. Pakcik sayang. Saya sangat suka. Bukan korang yang dah habis kan, mesti lagi rindu kan. Yang tak apalah, nanti ada rezeki kita pergilah kan. Okay, sebelum saya terlupa kan, apa yang saya sedia maklum, saudara Ammar dan saudara Badrul ni keduanya merupakan majlis tertinggi bagi Persatuan Dasko kan. Dan kalau tak salah saya, saudara Ammar ni sendiri merupakan Presiden Basko, betul tak? Salah? Betul-betul. Kan? So, saudara Ammar ni merupakan Presiden Basko sendiri dan yalah, maksudnya bukan biasa-biasalah tetamu jemputan kita pada malam ni yang kita jemput ni. Okey, macam yang kita semua tahu kan, untuk menjadi seorang pemimpin ni bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi bagi saudara Ammar sendiri kan, apa cara untuk anda sebagai seorang pelajar untuk fokus di dalam kelas di samping menjadi seorang ahli majlis tertinggi dulu? Jadi macam mana cara anda untuk fokuskan masa anda dalam kelas tu sendiri? Okay. Bagi saya, sewaktu saya jadi presiden, waktu tu Basko masih lagi, dia waktu tu macam sebab kita orang waktu tu memang degree saja. Time tu student diploma tak masuk lagi. So aktiviti tu tak melibatkan sangat dengan student lain-lain. So which is aktiviti tu just fokus dekat Basko. And then waktu tu Basko memang dianggotai oleh kelas saya sahaja, iaitu seramai 26 orang. Itu saja ahli Basko. Itu pertama kali Basko ditubuhkan. Dan kayaknya waktu tu memang orang kata cabaran nak asingkan pembelajaran dengan urusan Basko ni tak adalah mencabar sangat. Sebab memang just fikirkan apa, memang tak bersangkut sangat dengan diploma. Sebab dia sebenarnya lagi mencabar bila saya join majlis perwakilan pelajar. Yang tu lagi mencabar. Sebab mencabarnya yang tu memang saya join tu waktu SEM 3 and then yang tu memang betul-betul bagi impak kepada saya macam mana saya nak handle dengan belajar, dengan tanggungjawab. Okay, sebab kiranya saudara Amar ni merupakan MPP jugalah. Saya bukan. Saya baru tahu. Sebab kayaknya saya SEM 1, SEM 2 saya as Presiden Basko. And then SEM 3 saya start election, fight untuk election. And then election tu sebab saya masuk election sebab saya nak MPP tu sebab saya fikir macam sebab saya fikir MPP ni kan macam tu untuk challenge saya. Sebab MPP kan sibuk. And then macam mana nak handlekan saya punya macam mana macam kehidupan saya, macam mana saya nak handle. And saya fikir macam mana kalau kerja nanti sesibuk macam MPP macam tu. Saya macam fikir daripada belajar MPP ni lah saya belajar macam mana nak handle pressure macam tu lah. So waktu saya join MPP tu memang hektik lah. Memang orang kata memang sibuk. Bayangkan esok test ataupun quiz, malam ni ada meeting. Patutnya which is you should malam ni kena study. Tapi you kena pergi meeting study, dulu. Tu memang orang kata apa? Memang sibuk lah. Dan daripada situ saya ambil inisiatif lah. Macam mana sepatutnya kalau nak organisekan kita punya daily, kita patut ada schedule. Patut ada macam storyboard ataupun senang cerita macam planner lah. Planner kalau you plan satu-satu, contoh kan, plan. Okay, contoh pukul bangun subuh pukul 6 sampai pukul 7. Contoh 6 sampai 6.30, settle subuh. Lepas tu, maksudnya setiap jam you ada dah terancang apa nak buat. And then kalau you follow, insyaAllah memang serious. Memang akan organize lah. Sebab saya buat memang menjadi. And then satu lagi yang tipsnya, ini saya tak pernah buat tapi kawan saya selalu buat. Dia selalu, dia akan tidur pukul 10 malam and then dia akan bangun pukul 4 pagi. Yang tu dia cakap memang dia merasakan
Tapi lepas bangun tu janganlah tidur balik. Betul. Dia macam bangun-bangun tu memang dia cakap dia merasakan hari dia tu macam panjang sikit lah. Lagi banyak benda nak buat. Betul je lah. Faham. Apa macam saudara amalkan, tapi apa-apa pun macam worth it lah apa yang saudara buatkan, sebab yelah even busy pun, tapi kita tengok sekarang macam jadi macam perkara biasa je untuk saudara abang ni untuk join live ke live session apa semua kan. Masih macam benda tu macam masih lagi dapat praktikkan sampai sekarang. So bagi saya, even kita masuk apa-apa program sekalipun atau apa-apa jawatan sekalipun, tapi kalau kita pandai manage masa kita, kita pandai praktikkan diri tu dalam benda tu dalam diri kita, saya rasa benda tu memang worth it and boleh kita guna untuk jangka masa yang panjang. So saya nak highlight dua benda dekat sini untuk bahagikan masa korang dengan sebaik mungkin. First, macam Sarah Rahman cakap, schedule. Kedua, okay, tidur pukul 10 and bangun pukul 4 pagi. Tidur tu, tidur awal lah, tak kisahlah pukul berapa. Tapi bangun pukul 4 pagi tu, tahajud ke, solat sunat, lepas tu study terus. So insyaAllah masa korang tu akan panjang. Saya pun selalu juga sebenarnya boleh dengar benda tu. Tapi itulah, belum cuba lagi kan. Okay, tak apalah, kita teruskanlah dengan saudara Badu kita. So, saudara Badu pula merupakan seorang setia usaha kan dalam ketika UATM dahulu. Okay. Awal pada awal pertubuhan Basko ni memang susah lah, sebab pertama kami ni datang daripada asasi. Asasi memang tak ada persatuan lah. So apabila datang degree, terus kena bentuk persatuan from scratch. So memang awal-awal tu kira-kira lah. Tapi salah satu nasihat adalah bertanya. Kalau tak tahu tu bertanya. Sebelah ada banyak lecturer yang kita boleh bertanya. Punya media untuk Basko ada dan Taza. Lepas tu ketika Bidang Taza ada ambil leave, ada Bidang Shah, Bidang Syed, Miss Sam, Miss Sam Sia, Bidang Lili. So ada lecturer-lecturer yang sedia membantu untuk start berpersatuan ni. So awal-awal persatuan tu memang banyaklah kata kerja. Banyak nak bagi nama apa semua, organisasi semua. So nama tu Alhamdulillah dapat nama cantik kan, nama Basko kita. Alhamdulillah. Korang lah yang free sebenarnya. Nama Basko ni. Okay. So, untuk penonton-penonton kita malam ni, so korang dah kenal dah siapa yang free sebenarnya nama Basko ni. Ni lah ni dua orang ni. Yelah kita dua orang. Satu best korang sebab dia orang merupakan apa? First year kan, macam first year degree yang dekat dalam tu, maksudnya batch pertama lah dalam degree waktu UITM tamat tu. Ya, yeah. Tapi daripada apa nama tu, daripada persetujuan ramai. Ramai lah, bukan sekadar kita berdua je. Betul. Itulah. Maksudnya macam apa kita macam kita tahulah hierarchy dia kan, first atasan dulu yang create, and then kita akan tanya semua orang setuju atau tak. So bertubuhlah Basko ni, Bachelor of Science Computer Science. Sedap ni, terima kasih lah sebab dah create nama tu. Okay, kita sambung kan. Okay, Saudara Amar, tadi saya dengar saudara bekerja di syarikat VCortex Web and E-commerce Sendirian Berhad sebagai seorang web developer, betul tak? Ya. So boleh tak saudara ceritakan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan web developer tu sebenarnya? Okay, kalau web developer ni selalunya buat website lah. Okay, bila buat website ni, benda yang programming language yang terlibat HTML, CSS, Java, HTML, CSS tu, CSS tu wajib lah. And then JavaScript, PHP, SQL. HTML, CSS, JavaScript tu untuk front end, SQL dengan PHP tu back end lah. Okay. Tapi sebab saya punya company, dia macam lebih fokuskan kepada WordPress. So basically saya tak handle sangat bahagian back end. Sebab WordPress ni dia mudahnya sebab benda yang simple kita tak perlu ambil masa yang lama sangat. Contoh macam just nak create satu
apa macam nak create navigation bar lah yang atas tu kan, yang ada home about semua tu, dia dia WordPress tu macam dah ada template dia, kita just import. So benda tu macam memudahkan lah saya guna saya punya type web developer, company saya guna WordPress. Okay, and then basically client yang datang ke company saya ni mostly client yang just nak ada website untuk dia orang punya e-commerce lah, untuk dia orang punya daripada business, and then dia pun nak run business dia tu through website. Sebab sekarang ni trend lah, kalau orang yang ada business kalau tak ada website tu macam ketinggalan sikit lah. So dengan WordPress ni lagi mudah lah. So basically saya just banyak handle dengan front end lah, HTML, CSS and ada JavaScript sikit. Sebab HTML, CSS pun sebenarnya dia orang kata apa, tengok macam senang, macam saya dulu before saya bekerja, saya rasa macam HTML, CSS rasa macam easy je lah. Tapi bila sekali masuk, bila sekali dapat projek, kalau client nak yang macam certain features tu kan, dia macam kadang payah agak sebenarnya. Dia kita takkan tahu benda tu susah atau sedang sekali selagi kita tak buat. Tu je. Macam jadi untuk buat website tu kan, tak boleh ke kalau macam contoh kan saya tak bekerja tapi saya macam nak buat website tu daripada tengok YouTube, ke rasanya mampu ke kalau macam saya seorang je individu untuk buat website tu tanpa belajar ke apa, tanpa maksud saya tanpa bekerja lah. Saya macam study sendiri untuk buat website sendiri untuk bisnes saya, rasanya boleh ke? Boleh. Tapi boleh tu boleh. Tapi dari segi cepat atau lambat lah. Kalau kalau selalu buat website ni mestilah orang nak macam settle, habis kuat dalam sebulan dah nak settle. Okay, kalau contoh you belajar sendirian, nak create sendiri, memang kena fokus fully belajar benda tu. Sebab dia sebenarnya nak build guna website, guna WordPress memang senang, tapi nak belajar benda tu sebenarnya take time juga. First nak belajar and then nak buat lagi, faham tak? And then kalau bila macam orang kata apa, bila ada masalah sikit, kenalah google. So certain orang mungkin fikir macam okay, nak ni lah orang kata apa, macam tak nak habiskan duit aku lah, better aku belajar sendiri. Okay, tak apa, boleh. Tapi kalau certain orang yang cakap macam tak nak susah-susah belajar semua ni kan, so maybe dia akan upah orang untuk buat website. Upah tu macam, kalau upah dia tak payah fikir apa-apa pun, macam ada masalah ni dia tak payah fikir lah. Macam dia just tanya macam kenapa ni ni ada error, kenapa ni ada error, just tanya je lah. Kalau buat sendiri dia macam kenapa ni ada error, lepas tu nak kena google lagi, nak kena tanya orang lagi, tanya developer kan, tanya apa macam group WordPress lah. Macam contoh kalau kat Facebook ada group WordPress lah, group developer lah, and then tu take time juga. Sebab kadang take time juga orang nak reply soalan kita. Tu je lah, dari segi tu je lah. Kita layan klien ni saya rasa bukan satu perkara yang mudah kan, sebab lain-lain fikiran, lain-lain dia orang punya apa yang dia orang nak tu kan sebenarnya. Betul. Okay. Lain tak ikut nasib lah, dapat klien yang okey lah. Tapi itulah, dapat klien yang tak berapa okey, kena tahan sikit lah. Itu je lah, biasalah manusia kan. Betul. So kira je saudara Rama sekarang work from home ke apa? Sekarang saya dah kena balik. Okay. Sebab dah sebelum ni work from home sebulan, tapi lepas PKPB dah dapat surat kelulusan daripada boss, and then kena balik lah. Faham. Okay. Terima kasih saudara Hakim. So sekarang saya nak proceed dengan saudara Badrul kita lah. Yeah. So saudara Badrul bekerja sebagai seorang software developer, betul? Betul. Okay, so mungkin ramailah adik-adik kita SEM 1, SEM 2 atau mungkin senior saya sendiri yang nak tahu dekat mana, mana Abang Badrul kita ni bekerja, ingin tahu lebih lanjut pekerjaan software developer tu dan perbezaan apakah antara web developer dengan software developer. Sebab benda tu macam nampak sama kan, tapi macam dia web ni soft. So macam apa beza dia tu sebenarnya?
Elok lah. Saya terangkan dulu lah kat mana saya kerja. Saya kerja di Mandiri Tech. Tempat di The Vertical dekat Bangsa. Kecil je company dia. Hanya 44 orang. And ditubuhkan pada 2015. Waktu kerja sama je. Isnin sampai Jumaat. 9 sampai 6. And Mandiri Tech ni dia punya demo kepada custom software development. So klien akan datang minta buat software apps ataupun mobile untuk dia punya solution, untuk dia orang punya business, and Mandiri akan tolong buatkan lah. So mostly klien-klien ni bukan klien-klien yang kecil, klien-klien yang besar lah. Contohnya Plus, lepas tu ada Adobe Queen yang banyak-banyak cabangan. So custom software development ni bukannya untuk starter lah, dia untuk company besar nak integratekan komponen baru lah ke dia orang punya software yang sedia ada. And then create enterprise punya application. Mandiri juga ada beberapa software sendirilah, contohnya Servdesk. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah apa itu Servdesk, apa itu Plusgate. And untuk saya punya team, saya ada team Servdesk. Servdesk ni saya bagi satu analogi lah. Contohnya di kawasan tempat maintenance lah. Maintenance ada satu isu elektrik ke, elektrik tak ada ataupun mentor pecah kan. So kami create satu solution untuk mempercepatkan proses pembaikan mentor tersebut di shopping complex ataupun di mana-mana bangunan lah. So apps kami boleh record, boleh log in, check apa masalah, siapa yang akan uruskan, bila uruskan. So agak lengkap lah kalau nak buat data analysis semua kan, berapa efficiency semua KPI. So bahagian saya adalah saya create report untuk software tu lah, untuk software that tu saya punya position sekarang. So software developer ni dia punya skop dia agak luas, sama ada komputer ataupun mobile apps boleh jadi software developer. And then software developer ni more kepada create solution lah untuk sebuah organisation. And dia kena cekap untuk analyse apa user mahu daripada sistem tu based on apa yang specification yang diorang bagi, and develop software untuk solvekan masalah tersebut. Skill-skill top for software developer ni adalah Java. Kurang lah dengan network, semua kepada backend lah. Java, SQL, SQL, Java TypeScript, JavaScript, Python dan juga Git lah, GitLab. Git ni mungkin korang pernah dengar. Dia adalah satu environment untuk macam tiap-tiap orang boleh send kod dia masing-masing, boleh renew kod tu masing-masing. And Git ni sediakan repository untuk untuk combinekan kod-kod tersebut lah. So satu platform untuk pengurusan lah, pengurusan development. So Git tak perlu pun untuk syarikat besar-besar, korang pun boleh start guna Git sekarang. And saya amat recommended lah, recommend sebelum anda masuk ke dunia pekerjaan untuk cuba Git. And then juga cuba Linux lah kalau boleh, sebab mostly company server akan guna Linux. Memang Linux saja lari lah. So itu antara sedikit sebanyak scope sebagai software developer. So terima kasih Saudara Badrul. So jadi bagi para penonton yang macam bila kita dengar abang kita ni bekerja web developer, abang Badrul ni software developer. So kalau korang macam dah rasa macam aim dari sekarang, aku nak kerja ni nanti apa semua, so korang dah start kena bagi penekanan dekat perkara-perkara yang penting macam Sarama tadi cakap, macam website HTML, CSS, JavaScript tu semua. So korang dah kena macam bagi penekanan dekat benda tu supaya nanti korang dah boleh aim benda tu macam Linux apa semua tu yang macam Sarama Badrul kita cakap. So korang kena bagi penekanan dekat benda tu supaya nanti macam kita ada matlamat kita, okay lepas habis je belajar ni, okay aku nak sambung dalam bidang ni, okay insyaAllah ada rezeki, insyaAllah ada macam tu.
InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Saya nak tanya dekat saudara Amar kan. Macam mana pengalaman anda ketika interview kerja? Sebab macam yang kita nampak lah, korang berdua ni baru berumur 23 tahun tapi dah ada pekerjaan yang tetap dan sebagainya. Tambah pula macam sekarang ni bukan senang untuk mendapatkan kerja sebab yalah, peluang pekerjaan pun tipis, ekonomi pun macam tak menentu kan. Jadi apa persediaan atau trik dari saudara Amar ketika ditawarkan interview kerja tu sebenarnya? Okay. So selepas saya bergelar seorang graduan, saya hanya dapat dua interview kerja. Pertama, interview dengan pekerjaan saya yang sekarang ni, which is just IV call, just boss call, and then just through conversation, just through mobile lah, just cakap je kan. And then satu lagi, tapi yang boss sekarang ni just straightforward. And then at the same time, recommendation by kawan saya which is Afif, classmate kita orang lah waktu UiTM dulu. Okay. And then satu lagi interview yang ni saya rasa memang pengalaman berharga lah untuk saya, which is company ni dekat, nama dia Juristech, dia company financial punya, dia company artificial intelligence, tapi dia lebih ke arah finance. Dia macam mana dia nak optimizekan data credit score, macam mana nak automatekan dari segi banking punya sistem lah. So company ni dia itulah dia punya apa, business. Okay. First saya apply. Interview ni dia ada dua. Interview company ni dia ada dua. Satu online assessment, and then dia ada video call. Okay. First tu bila saya dah apply, so dia punya HR call lah. Dia cakap, alhamdulillah lah saya dapat lah orang kata macam interview kan, untuk online assessment lah, untuk adalah dia punya online assessment kan. Sebab lepas saya dah memang, ni satu patut benda yang take note untuk you guys lah. Lepas lepas dah habis belajar, job hunting tu is real lah. Job hunting tu memang, orang kata memang susah. Dia ikut rezeki juga. Kalau you guys, orang kata macam first apply, jarang lah orang dapat kerja just first application. Mesti akan ada few attempts, few memang berapa banyak kali hantar baru dapat kan. Tapi itulah, ikut rezeki masing-masing lah. Okay. And then teruskan dengan interview tadi lah. Okay. And then online assessment. First online assessment. Online assessment ada 4 section. Online assessment, soalan first section, dia tanya lebih kepada general knowledge. Contohnya macam, okay, Newton digunakan untuk apa? Okay, contoh gravity. And then apa unit lain yang digunakan untuk measure temperature selain degree Celsius, which is Kelvin and Fahrenheit. Tu contoh, orang kata macam kenalah ambil tahu sikit pasal dunia ni kan. Pasal selain daripada IT lah, kenalah ambil tahu sikit kan. And then adalah soalan macam tanya pattern. Contoh macam 1, 3, 5 and then 9. And then dia akan bagi number, what X? Dia akan tanya value X, what next? Macam sequence of number. And then macam benda tu lebih kepada pattern lah. Dia nak menguji kita punya logical thinking. Matematik. Lebih kepada matematik lah. Tapi so, tu first section. And then second section, dia lebih kepada coding. Snippet. Orang kata snippet coding lah. Yang saya dapat second section tu, just orang kata macam small task je lah. Macam dia suruh settlekan SQL. And then dia bagi table, and then dia suruh create SQL. Just a simple SQL lah. Third section tu, dia tanya pasal, dia bagi problem solving. Macam soalan final kita, macam dia bagi statement, and then dia suruh selesaikan. Tapi dia sebab jadi pressure, saya awalnya macam, orang kata apa, soalan tu simple lah. Macam contoh soalan tu macam soalan UiTM yang TNB tu kan, yang berapa rate ni berapa ringgit, rate ni berapa ringgit, soalan tu lah yang masuk. Tapi benda tu simple lah.
Tapi benda tu jadi, saya jadi kelam kabut sebab masa ada. Dia lain lah macam bila kita tengok masa tengah, contoh ada 20 minit kan, masa tu tengah countdown. Dia jadi macam gelabah dia lain macam, serius lah. So, macam sebelum start ni lah. Haa, macam sebelum start ni lah. Okay. And then, memang you kena prepare betul-betul lah. Saya sarankan you guys prepare lah dengan practice coding ataupun buatlah mana-mana latihan kan. Sama ada buat ada website contoh layout code ke ataupun code chef ke. Tu antara website yang memang developer selalu train lah untuk practice coding kan. Okay. And then last section, section keempat, section keempat dia lebih kepada dia tanya kita punya, dia macam bagi situasi, dia suruh kita jawab. Contohnya situasi macam dia lebih kepada normal situation bekerja. Contoh macam dia tanya, okay kalau you ada contoh macam you ada dinner dengan family pukul 9. Mm-hmm. And then senior you bagi urgent task dalam pukul 6. And then macam mana you nak bagi tahu dekat family you kata you kena buat kerja tu, and then maybe you late. Apa yang you akan buat? Macam apa tindakan you lah? Macam sama ada you nak cancel, tak pergi dinner ke, ataupun orang kata apa, postpone kerja tu ke, ataupun apa yang you buat dengan situation tu. Sebab dia soalan tu lebih kepada macam mana dia nak nilai you, attitude you, macam mana you handle macam real world punya situation. Sebab orang kata apa, handle dengan mesin lagi senang daripada handle dengan manusia. Sebab manusia ni orangnya dia lain-lain. Betul. Itulah. Itu yang kadang-kadang penat jugalah dengan manusia kan. Sebab kita tak tahu orang macam mana. Tak semua orang sama macam kita, macam tu lah. Okay. Okay. Itu dah settle online assessment. Alhamdulillah saya dapat lah. Ke next session, which is video call. Video call. Tapi before online session tu, apa preparation yang saya buat, saya just first kali, okay bila dekat job advertisement tu, tengok apa dia punya requirements, and then apa dia punya job description, job detail semua tu kan. Maybe adalah dia akan beritahu language apa yang dia guna, macam dia akan beritahu lah apa role you, and then you study lah, practice lah ke arah tu. Contoh macam dia akan tanya PHP ke HTML, JavaScript ke apa kan. So SQL ke, so study lah benda-benda tu. Study lah benda tengah tu, macam at least you ada bekalan you nak pergi interview lah. Jangan pergi macam tu ya. Jangan pergi macam, okay aku gamble, Allah Ta'ala ada. Tak boleh kak. Tak boleh kak macam, tapi Allah suruh, Allah suruh usaha kak kan. Usaha tu kena ada. Kalau setakat harap kat Allah, pakai tak lah. Okay. So, second, bila online interview tu, saya interview dengan dia punya technical team, which is dua orang. So memang video call lah, by video call. And then alhamdulillah lah, preparation tu mesti kena ada before video call tu, before any interview. Saya sarankan kepada anda semua untuk practice lah, orang kata apa, macam simple punya jawapan, macam mock interview lah, mock sendiri lah. Contoh macam mana kalau orang tanya, how can you introduce a bit about yourself, macam tu lah. So at least you, bila you dah practice, at least nanti bila dah jawab, you at least adalah macam structure macam mana nak jawab. Contoh macam, okay first aku kena cakap aku ni dulu lulusan mana, graduate mana, and then apa yang aku buat, FYP aku, and then dia macam at least you nampak flow lah, macam mana turutan, at least you tak gugup. And then before saya interview tu, saya practice dengan partner saya. Macam partner apa ni? Partner lah. dia macam membantulah. So itulah function partner je, tak apa. So macam at least tak kisahlah you nak practice dengan partner ke, dengan kawan ke, at least macam carilah seseorang yang
macam dia jadi as interviewer and then you jawab. At least you macam, at least okay, you ada mood tu, ada mood, and then you cuma nanti you just tukar dengan orang lain je, faham tak? Orang tu macam dah ada mood tu, tapi just tukar orang je, macam tu je. At least macam bolehlah bagi macam kekuatan untuk apa, kesediaan you lah nak jawab tu. Okay, and then bila esok tu saya interview, tak apalah, bila part just orang kata apa, interview apa, this explain about yourself, itu macam alhamdulillah lah, boleh jawab lah kan. Lepas tu bila saya interview tu, online interview tu kan, dengan technical team, dia tanya online coding, dia suruh live coding. Dia suruh live coding. Soalan dia, yang saya ingat, soalan recursion. Dia suruh print output kan. Contoh kan, nombor 9 sampai 1, 9876432 tu kan. Dia suruh buat recursion. Kalau selalu kita buat ni kan, loop kan, looping kan. Tapi ni dia suruh buat recursion. So bagi saya yang tak familiar sangat dengan recursion tu, awal tu saya macam jam kat awal. Tapi apa-apa pun dalam interview, kalau at least tunjuk yang you at least try. Buat je apa yang you tahu. Salah tak, salah ke betul ke lain cerita. Macam saya buat, memang saya buat totally wrong lah. Tak adalah, macam adalah nampak recursion. Tapi dia nampak macam awal tu, macam dia punya seorang tu macam cakap, nampak macam betul kan. Tapi bila tengok betul-betul, rupanya saya punya conditional statement dah salah. If saya tu dah macam dah salah. Lepas tu memang dah bergelak-gelak. Memang dengan interview tu dah bergelak-gelak. Dia macam, you jangan jadikan interview tu macam sunyi sepi. Kalau boleh macam bawa sembang rancak dengan interviewer tu, tu macam a good sign lah. Tu macam petanda yang baik lah. Tu je lah. And then, kalau buat live coding tu, interviewer tu duduk kat depan ke ataupun saudara buat dekat rumah tapi secara live? Lepas tu interviewer tu tak ada dekat depan. Dia ada kat depan. Dia nampak lah apa yang kita buat. Maksudnya I mean dia dia macam dia tak so share screen lah, tapi dia just kan, contoh macam ada conversation kan, video call. So dia suruh paste coding dekat dalam message punya conversation macam tu lah. Contoh macam dia cakap, okay, saya bagi kamu 15 minit, kamu buat benda ni, nanti kamu paste coding dalam tu. So buatlah, buat. So yang pasti kalau tak tahu, jangan kata tak tahu. Sebab tu menunjukkan you dah give up. Jangan orang kata macam it's a major turn off lah. Kalau nampak macam benda tu you belajar tapi you tak tahu, tapi you tak ada effort untuk tunjukkan yang you nak try buat. Macam tu lah situasi kerja nanti kan. Contoh kalau bos suruh try benda yang baru kan, lepas tu takkan you nak cakap macam, sorry lah bos, saya tak reti lah benda ni. Sebab majikan sekarang dia nak, kalau boleh dia nak cari yang proaktif sikit lah, yang orang kata apa, macam boleh lah untuk explore ni. Sebab memang kita punya bidang ni memang kena explore sikit lah. Google kan ada, macam tu lah. Okay, so untuk para penonton kan, saya kalau macam tak sempat nak take note tadi apa yang saudara Amar cakap, so saya nak highlight lah beberapa benda dekat sini untuk kita pergi interview nanti. Sebab bagi saya benda ni penting and sangat berguna kot untuk tambah-tambah lagi yang dah nak semester akhir kan, untuk diorang nak pergi ke alam kerja apa semua. Saya rasa benda ni sangat penting, so korang boleh take note benda ni. So first, apa yang penting adalah general knowledge. Sebelum korang pergi interview tu, korang kena ada general knowledge juga. Coding, of course korang kena study, confirm. Sebab yelah, kita pun pasal science computer kan. So kalau korang nak bekerja dalam bidang science computer juga, coding ni first korang memang kena study. Pas tu, kalau boleh buka buku dari sem 1 sampai sem akhir tu, buka buku tu, baca balik semua, study balik apa-apa yang kurang. Sebab soalan dia macam orang cakap, soalan dia macam past year yang kita memang dah pernah buat. So macam
korang buka je balik pasir tu apa semua kan. Lepas tu stay cool, kekal tenang, jangan gerabah apa semua. Tapi lah gerabah tu kira ada, cuma kita kena pandai control benda tu supaya apa-apa pun nanti boleh je go with the flow and boleh kita boleh settlekan benda tu slow-slow. So lepas tu kita jangan give up sebab yalah nanti benda tu macam boleh, kita tak tahu lagi rezeki kita kan. Even kita salah sekalipun, rezeki kita tu kita tak tahu. So macam jangan give up, just buat je yang do your best and insyaAllah kalau ada rezeki tu akan ada lah juga nanti. So yang and last kali common sense. So macam apa, nanti dia orang akan bagi soalan-soalan yang yalah macam general, soalan-soalan yang tentang common sense korang. So korang memang kena take note pasal apa, yalah study lah common sense, common sense tu je. Kalau macam korang rasa sebenarnya ni, janganlah jawab terlalu jujur sangat kalau saya rasa, sebab yalah benda tu pun macam pekerjaan kita nanti kan. Sebenarnya dia just nak tengok attitude. So korang kena tunjukkan the best attitude yang korang ada. And okay, then satu ni jangan lupa, jangan lupa apa, study pasal company tu. Company yang kita nak, nak orang kata nak hire kita tu lah, yang kita nak apply job tu kan. Macam tu macam satu first impression lah. Kalau kita tahu banyak pasal company tu, nampaklah kita ni berminat nak bekerja dengan company tu. Ha, tu je lah. Okay, so last kali, point yang keenam, jangan lupa study pasal company tu. Okay, tak jap. Tadi ini saya nak mencelah sikit lah. Tadi apa saudara Rahman cakap, partner macam take apa interview dengan partner sendiri, betul tak? Betul kan? Okay, so partner ada join tak last malam ni? Okay, ada. Mesti ada. Okay, so saya nak cakap hi dekat partner Abang Mustaqim. So saya apa, saya doakan cepat-cepat lah. InsyaAllah. Okay. Saya nak tanya soalan dekat saudara Badru pula. Okay, so saya nak tanya ni. Okay, so kiranya saudara saudara Badru pula macam mana proses interview kerja? Mungkin okay, saudara boleh ceritakan proses ke atau apa-apalah. Untuk saya, saya punya pengalaman saya hanyalah kurang sikit lah daripada Amar. Amar sebab dia berpindahan. Tapi saya, sebab saya stay dekat tempat intern saya di Mandiritek. Asal saya tahu Mandiritek ini adalah daripada kawan sekelas juga lah. Kiranya saudara Badru ni terus diserap lah. Ya, daripada intern terus diserap ke pekerjaan sekarang. Ya, benar. Wah, hebatnya. Bagus. So, saya hanya boleh bagi tip macam mana nak diserap masuk je lah. boleh. Okay, so saya tahu daripada Faisal. And then, mula-mula betul lah apa yang saudara Rahman cakap, tahu lokasi kat mana semua. Sebab nanti kita nak pergi nanti payah kan, tambah-tambah ada dekat KL. Bila nak pergi KL tu dengar macam-macam ada cerita dekat KL kan. Tapi kuatkan hati and berdoa pada Allah supaya Allah lindungi kita daripada segala musibah yang bakal menimpa lah. So first day kerja tu, first day intern, skip interview pula. Interview datang melalui call interview. So hanya awal-awal tu dia akan bagi email lah bila waktu sesuai untuk call. And then kita belilah set waktu kita. And bila dia dah okay, dia barulah dia akan call. And dalam call tu dia akan tanyalah sebab time tu degree kan, dia tanyalah pasal FIP kita. And furahkanlah apa pasal FIP kita, pasal untuk saya, dia berminat dengan image processing tu sebab memang di tengah cari orang untuk image processing. So lebihkan macam tunjukkan apa yang kita tahu pasal bidang tu, apa FIP kita, bagi tahu satu persatu. Sebab kita lah gunanya kita buat reference lah, kita buat book literature review. And then dia akan bagi tahu lah siapakah benefit semua dapat. Then apa yang harapan kita semua. And then dalam masa seminggu selepas tu akan dapat reply balik lah, reply sama dia dapat atau tidak. So apabila dah dapat tu, kita bersedia lah study berkaitan dengan company tu, berkaitan apa yang diorang buat semua tu, supaya kita boleh masuk terus, boleh start, boleh berinteraksi kan dengan diorang. And then masa first day intern, memang macam biasa lah, semua first day intern mesti pakai formal.
datang awal, habis pukul 9, datang pukul 8, macam tu lah. Sebab tergemuruh kan, tak ada jalan semua. Dan tempat-tempat, kawasan bandar, memang bandar betul kan. So, memang lagi gemuruh lah daripada biasa. And then, first time datang tu, kita introduce dia satu adat dalam company tu. Orang yang baru, dia orang lain kena bertegur dengan orang baru tu. Tu satu adat. Dan satu, memang banyak lah. Dan company mesti ada adat dia kan. Saya ada welcome lunch. So, time lunch tu, semua orang akan pergi makan, bos makan treat lah. So, persedia. And then, time tu lah kita berkenalan dengan semua orang. Tapi mostly untuk kita software developer ni, semuanya akan ada kat office lah. So, serta akan work from home, serta akan pergi kat client side. So, yang ada kat office lah yang akan kita kenal dulu lah macam tu. Then, okay, then masa intern, kita akan dapat macam-macam tugas lah. Yang first saya dapat, mula-mula senang lah, tukar string lah, tukar variable ni je lah. Tapi tu pun kena betul-betul lah, sebab nak dengar macam lah, tukar variable name lah. Tengok beratus ke tukar kan. So kena tengok one by one lah, satu persatu utility. And then sebab kita nak diserap masuk ni, kita kena compete dengan developer yang sedia ada kan. Developer yang sedia ada. Mula-mula datang tu kita tengok apa kekurangan, apa yang company tu perlukan daripada kita. And then kita cuba perfectkan skill tersebut lah. Macam saya dekat Mandarin ni, tu server deck, dia orang yang buat reporting tu, dia baru berpindah. So ada vacancy di situ. And orang yang tengah buat reporting pada masa tu, macam dia ada banyak kerja lain lah. Dia buat projek lain. And then tak ada orang yang betul-betul tahu pasal report tu. So saya awal-awal masuk company tu tak introduce dengan reporting lagi. Diberi macam-macam tugas, dia tengok sama ada kita suka tak ataupun kita sesuai tak dengan buat tugasan tersebut. Melalui cara kita buat, dia orang akan review lah kita punya code tu. Sama ada okay ke tak sebelum deploy ke ke production, ke yang sebenarnya lah kan, production. So dalam 3 bulan selepas intern tu baru boss introducekan saya dengan report tu lah. Sebab report tu katanya payah lah. Payah dan tak ada orang yang boleh bantu lah macam tu. Tapi saya cuba juga. Muncullah report tu banyak pakai SQL lah. So SQL memang kita belajar kan, ada dalam syllabus kita. And juga SML, dia pakai SML. And yang dapat report tu lah, boss nampak macam, "Eh, lajunya kamu siap kerja macam tu." Siap report kan. So saya pun macam suka lah dengan SQL sebab kita main dengan data manipulation. Kita manipulate data tu and kita visualize supaya customer, client faham apa yang diorang buat, apa yang diorang nak tahulah daripada data tu. So bila saya nampak macam saya boleh untuk report tu, saya cuba dapat task report je. Buat report and then boss macam puas hati lah dengan report dengan hasil kerja kan. Dia sebenarnya tak tahu, kata macam mana, tak tahu apa, dia buat salah tak apa, tapi anda tahu macam mana nak solvekan masalah tu. Macam saya nak kata saya banyak buat bug lah, tapi memang sekali-sekala tu mesti kita ada buat salah. Tapi asalkan kita boleh betulkan masalah tu, kira okey lah. So kena ada problem solving skill tu jugalah kan. Sebab daripada kesalahan tu lah kita belajar macam mana nak perfectkan lagi kan. And then bila dah bila akhir-akhir tu akhir-akhir intern tu, bos akan datang lah approach kita, sama ada kita
Okey ke tak? Bincang-bincang pasal salary semua kan, okey ke tak? And then bila kita setuju tu, teruslah akan diserap masuk. So, saya ambil cuti seminggu dulu lah selepas intern sebab nak balik ke Penang yang dah lama tak balik Penang. Sekarang dah tak terbalik-balik kat KL dah. saya masih work from home sebab kondisi dekat Selangor tu kan. Saya tidak mengizinkan and company pun okey eh. Kita work from home. Tak risau bila nak balik pula ni. Kan? So awak masa sekarang ada kekosongan untuk intern lah dekat company. So siapa-siapa nak cuba intern kat sini boleh lah. Mandrill memang best lah di sini. Batik cultural. Boleh rasa macam-macam jenis perayaan. So siapa yang nak apa kerja dekat intern dekat Mandrill. So korang bolehlah pergi. Nanti bolehlah jumpa dengan saudara Badrul kita ni. So kalau macam ada yang macam tak dapat nak highlight tadi benda apa yang poin-poin penting, so saya nak highlight beberapa benda, iaitu first kita mesti kena jelah untuk sebelum kita nak even intern sekalipun first doakan semoga apa semuanya berjalan lancar, semoga Allah mudahkan. Pastu tunjukkan FRP korang yang terbaik. Maksudnya macam apa yang korang buat tu semua benda pastikan korang buat dengan yang terbaik. And personality, attitude korang tu korang tunjukkan yang terbaik. Contohnya macam tadi datang awal. Pukul 9 interview, pukul 8 dah datang. Mantap kan? So macam pastu korang tunjukkan macam apa yang korang ni memang nak dalam pekerjaan tu and korang tahu macam mana nak solvekan problem-problem tu. So conclusionnya study dululah perkara-perkara yang korang nak buat tu. Memang okey, menarik kan? Cari benda yang kita suka lah. Do what you love and love what you do. Yeah. Okay. Memang menarik eh. Dah lama abang Amar kita ni diam. So saya nak tanya soalan sikit lah dekat saudara Amar ni. Saudara Amar tahu tak adakah perlu untuk seseorang individu tu untuk membuat resume untuk mendapatkan intern ataupun tidak? Kalau resume ni memang perlu sekarang ni sebab daripada resume ni lah orang kata macam kita punya summarize lah, kita punya summary apa yang kita ada, macam kita punya profile. Sebab ramai yang minta intern ni, ramai yang minta intern ni memang bukan setakat macam dulu senang nak dapat intern, tapi sekarang memang dah company pun memang kalau boleh nak filter lah, at least adalah basic yang diperlukan. Sebab kalau macam tak memenuhi kriteria, nanti orang kata macam rugi lah. Sebab company kan, sebab nak run company kan, nak make profit. Kalau bayar intern tapi tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh tak. So macam daripada segitulah, perlulah resume ni. And then daripada resume ni, kenalah orang kata at least you guys ambil tahulah macam mana, dah patut ambil tahulah macam mana nak buat resume, macam mana, macam apa format resume yang betul, structure resume. Macam saya dulu, saya selalu follow Facebook page Career Cube. Career Cube tu company yang apa, kalau tengok ML Studios kan, yang Nick Akmal tu. Yang itulah dia punya apa, dia punya company, dia punya macam agency lah under Nick Akmal daripada Career Cube. Okay, so saya follow FB page and then setiap minggu, dululah before COVID, setiap minggu memang Career Cube akan buat live dekat Facebook. Dia akan bincang contoh macam okay, this week dia akan bincang apa preparation yang perlu buat before interview, macam apa yang perlu buat waktu anda internship. And then lepas internship, contohnya macam apa yang cabang-cabang yang boleh kita pergi selain daripada orang kata apa, selain daripada mohon kerja. Lepas intern ada lagi graduate trainee, protege ke apa, macam itulah. So bila follow Facebook Career Cube ni, saya tahulah serba sedikit macam mana preparation yang diperlukan lah untuk orang kata menghadapi interview lah. Okay. Bila saya follow tu, and then saya dapat satu
satu macam satu advertisement offer dia coaching untuk kita buat resume RM10 je 3 hari. Ni Akmal yang bagi. So dia add dalam Telegram group, and then dalam Telegram group tu lah dia akan bagi tahu satu-satu. Dia akan bagi tahu macam dia akan voice note, dia akan bagi tahu okay first apa kena ada, second apa kena ada. So macam dia memang akan bagi tahu tips-tips lah. Dan saya boleh kongsi sikit lah tips tu kan dekat sini. Okay, first sekali bila you nak buat resume, pastikan resume tu senang dibaca. At least janganlah orang kata apa, design tu memainkan peranan kak. Design tu based on apa job yang kita minta. Contoh macam kalau graphic designer, mestilah design yang fancy, mestilah orang kata macam nak menunjukkan kreatif lah, creativity lah, sesuai lah dengan graphic designer. Tapi kalau orang kata macam developer ni, mostly orang tengok pada content lah. Kalau design cantik, content tak cantik, tak okay kak. So lebih baik you guys sekarang ni better focus on macam portfolio tu, which is side project ke, macam at least search lah dekat Google how to create macam complete system using PHP ke, and then you buat macam at least selain daripada FYP. Memanglah FYP nanti akan buat benda tu, tapi benda ni macam nampak orang kata ni lah akan menunjukkan kita ni lagi different daripada kandidat-kandidat yang lain. Sebab yang apply orang kata apa, yang orang kata graduan IT sekarang ni berlambak, memang berlambak. Kita nak compete dengan, contoh lah, kita nak compete dengan UiTM tak apa lagi, nak compete dengan satu UiTM lagi, nak compete dengan UU lain lagi kan. So apa yang membezakan you dengan orang lain ialah dengan portfolio lah. Tu apa yang saya boleh suggest lah dekat you guys. So better ada portfolio lah. Tapi kalau orang kata apa, you betul-betul confident yang you boleh secure the job, tak, orang kata apa, macam tak ada hal lah. Tapi better ada portfolio lah, sebab daripada portfolio tu lah majikan boleh tengok. Sebab kita punya bidang ni IT, portfolio tu penting lah. Portfolio project, macam maybe you buat project and then you upload dalam GitHub. So daripada GitHub tu lah orang, selalunya orang tengok lah. Memang kalau you ada GitHub and then you ada project tu, tu macam advantage lah untuk orang kata majikan nak pilih you tu tinggi lah. Priority, orang kata macam probability nak pilih you tu tinggi lah. And then tapi kalau pandai sekalipun, kalau hebat sekalipun, attitude tak bagus, tak okay kak. Attitude lagi penting daripada skill sebenarnya. Macam orang kata kalau ni saya dengar sendiri daripada orang industri lah. Kalau pandai tapi sombong tak guna juga. Mereka lagi suka kalau orang yang, orang kata apa, macam dia tak pandai, dia tak berapa pandai, tapi dia willing untuk belajar. Willing untuk orang kata macam tak bodoh sombong lah. Okay. And then resume ni kenalah professional. Professional tu macam orang kata apa, guna orang kata kalau guna bahasa Inggeris, semua bahasa Inggeris. Font selalunya Times New Roman. Times New Roman 12 kot. And then resume tu save dalam PDF before hantar. And then title untuk file tu better letak yang formal sikit lah. Macam janganlah macam orang kata apa, resume 1, resume 2, resume 3. Jangan hantar macam tu. Hantar macam contoh macam resume, contoh lah, macam saya resume Amar, macam tu lah. Macam at least bagi nampak daripada situ dah menunjukkan dia punya impression lah. Itulah. And then ambil tahu sikit pasal macam mana nak orang kata apa, bila kita apply email tu macam mana email yang sesuai, macam mana dia punya etika lah. Etika dengan kita nak kerja tempat orang, and then daripada email tu lah menunjukkan sama ada kita ni apa, macam kita punya attitude lah daripada email tu lah. Tahu kan, sama ada kita ni jenis yang orang kata tak tahu adab ke apa kan. Macam tu lah, daripada email tu lah. Itulah.
Okay, so memang perlulah resume, even kita nak intern ke apa sekalipun semua memang perlu. So apa yang saya nak highlight dekat sini, tak habis nak highlightkan tapi saya nak highlight juga. Bagi saya benda ni sangat bermanfaat. So apa yang, okay, macam kita tahu kan sekarang ni banyak sangat media sosial yang boleh kita macam, yelah, media sosial tu ada kebaikan dengan ada keburukan. So macam kalau kita pandai gunakan media sosial tu dengan betul, so bagi saya memang kita boleh ambil banyak benda lah. So macam sekarang apa, macam Saudara Ahmad tadi pun dia, beliau ada follow dekat page dekat Facebook dan sebagainya. And for me it's okay untuk kita invest dekat benda-benda yang baik, macam nak invest dalam ilmu. Sebab benda tu akan gunakan juga, sebab ilmu ni dia tak akan pernah habis. So kalau korang nak apa, nak hadir kelas untuk buat interview, buat resume dan sebagainya, it's okay, korang pergi je. It's okay kalau untuk korang habis sikit, tapi nanti impact dia besar. So nanti kalau korang tak dapat take note benda ni, saya nak bagi tahu yang untuk buat resume ni, pastikan resume korang senang dibaca. So korang tak perlulah untuk tunjukkan sijil-sijil korang dari zaman sekolah rendah ke tadika, semua tak payah, tak payah. Nanti dia panjang, berderet, orang pun tak nak tengok benda tu. So and then second, focus on portfolio korang. So macam side project macam Saudara Rahman cakap tadi, supaya untuk tunjuk yang you ni different with other people. So itu second. And then jangan bodoh sombong, be professional and pastikan resume korang tu, ya, yeah, guna font yang betul, save PDF, benda-benda yang macam tu, rename file tu, rename benda-benda yang formal, jangan benda-benda yang susah orang nak baca, orang pun macam tak faham bila tengok. So yes, insyaAllah kalau korang follow tips Abang Amang kita ni, insyaAllah dapat terus lah kerja. Okay. InsyaAllah. Okay. So bagi penonton semua, korang memang kena take note benda ni. Sebab apa? Sebab resume ni memang sangat penting untuk korang dapatkan kerja yang baik, kerja yang memang korang dah aim dari zaman study. So kalau kita dah perform time study, tapi kalau kita gagal untuk buat resume yang terbaik, still not enough untuk majikan tu ambil korang. So yeah, take note. Okay. So macam yang kita tahu sekarang kan, sains komputer ni meluas. Maksudnya bilalah, bukannya sekadar menjadi programmer saja, tapi dia macam banyak pekerjaan-pekerjaan yang wujud sekarang. Jadi sepanjang Saudara Badrul bekerja, adakah saudara dapat lihat apakah pekerjaan dalam bidang sains komputer yang demand ataupun trending untuk masa kini? Okay, sepanjang saya dalam bidang industri ni, bidang pekerjaan ni, memang apa yang kita belajar, apa yang kita dapat daripada degree di sains komputer di TAPAH, memang update lah dengan permintaan sekarang. Contohnya nak data analyst, machine learning, image processing, itu antara, boleh kata mostly semua orang akan cari dari skill-skill tersebut lah, analytics punya minded. Because company ada banyak data but they cannot cuba nak produce 100%, tak boleh guna 100% daripada data tersebut lah. Untuk more apa, more meaningful bagi bagi dia orang punya production. Dia punya, dia punya production macam tu. So mereka perlukan kepakaran-kepakaran tersebut lah. And so apa yang kita belajar sekarang, yang macam sekarang ada track big data kan, data dan juga AI, and both tu adalah actually demanded punya sector lah. And cubalah untuk betul-betul crafts the main benda lah dalam AI tu, supaya daripada basic punya things tu kita akan grow lah, supaya more more understanding lah the, more specific issue lah yang kita boleh solve. Okay, like that. Okay, so kiranya artificial intelligence, pekerjaan dalam bidang artificial intelligence lah yang paling demand and trending untuk masa sekarang, betul? Because diorang sangat mencari tenaga kerja AI ni. Intelligence AI ni dia nak kata macam mana, dia dapat mempercepatkan lah proses untuk solving, untuk problem solving,
And then dia boleh automate kita punya kerja. Contoh bahagian testing nak automate selalu tekan butang yang sama, testing benda yang sama tiap kali, and automation boleh mempercepatkan proses tu, boleh deliver more product, product yang lebih perfect lah, something like that. So artificial intelligence ni memang memang penting, tapi dia the problem with AI that it needs learning. Learning needs memory and computation power lah. So untuk sediakan computation power, sediakan server untuk computation power tersebut adalah satu benda yang sukar, and kena ada expertise lah bagi tersebut. Buat saya sekarang untuk AI ni saya masih beginner skill lah. Semua beginner skill lagi kan sekarang, after graduate kan. But I try to ambil basic contohnya HTML, kuatkan benda tu dulu, and then baru kita faham macam mana nak integrate AI dalam performance dia ada. Oh, faham. So kiranya artificial intelligence lah, pekerjaan dalam bidang artificial intelligence sangat demand and trending untuk masa sekarang. So bagi para penonton kita yang merupakan pelajar sains komputer, siapa yang tengah ambil subjek AI ni ataupun bakal ambil nanti, ya, AI tu ialah artificial intelligence. So kalau sesiapa yang dah ambil atau bakal ambil nanti, please 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 jangan abaikan and jangan ambil remeh je subjek AI ni. Rugi korang, sebab ini adalah pekerjaan yang demand untuk masa sekarang. Tapi untuk para penonton kita pada malam ni juga, korang janganlah fokus dekat subjek AI je. Maksudnya kesemua subjek pun penting, even elective pun sebenarnya benda tu penting je. Tapi kita bagi penekanan pada subjek-subjek yang tertentu yang boleh kita kuasai. Okay, kalau macam saudara Amar pun setuju ke bahawa pekerjaan dalam bidang artificial intelligence ni sangat demand and trending untuk masa sekarang? Bagi saya, untuk dari segi demand tu, demand dari segi orang kata apa, macam kepakaran tu memang perlu. Tapi macam bidang lain pun tak ketinggalan lah. Macam tak semestinya bila orang cakap AI ni demand, tapi website dengan software ataupun mobile tak demand. Tapi sebenarnya website dengan orang kata apa, website dengan yang lain ni, website, software dengan mobile ni, dia ramai yang orang kata macam boleh buat benda tu. I mean macam benda tu memang, kalau sebab Google kan banyak kan, and then benda tu lagi banyak sebab lagi banyak orang kata apa, lagi banyak orang ke arah tu. Sebab AI ni bukan satu benda yang mudah nak comparekan dengan website, nak comparekan dengan software ataupun mobile. Tapi sebenarnya mobile pun demand juga, mobile apps. Sebab mobile apps pun kalau ikutkan salary, mobile apps pun masuk juga. Tapi sebab dia AI ni, dia satu sebab itulah demand, sebab benda ni tak mudah. Sebab betul, dia memang AI ni kena faham fundamental, dia kena faham AdMap. Memang kena dia banyak main dengan derivatives, banyak main dengan differentiation, semua itulah, banyak main integration. Kena faham benda tu dulu baru akan faham konsep AI, sebab AI ni dia lebih kepada coding dan juga campuran math sikit. Sebab itulah dikatakan benda ni demand. Sebab tak ramai yang, sebab kat Malaysia ni tak ramai yang orang kata apa, memiliki kepakaran tu. Kalau nak comparekan dengan contoh kalau website developer, software developer ataupun mobile apps developer, yang tu still ada orang kata apa, ada dalam market, tapi kena bersaing lah. Macam orang kata apa, competition tu lagi banyak nak comparekan dengan AI ni. Tu je lah, ramai applicants lah, ramai yang orang kata apa, macam persaingan tu lagi banyak lah. Nak compare bila kalau dengan AI ni, persaingan dia tu kurang sikit daripada yang website, mobile apps ataupun software. Tapi jangan risau, orang kata apa, bidang kita ni bukan sekadar AI, bukan sekadar website, bukan sekadar software
bukan sekadar kata apa, bukan sekadar mobile apps. Kalau orang kata macam bidang IT ni, kalau kalau contoh ada je kerjaya yang yang tak memerlukan coding. Kalau macam tak berapa minat coding kan, ada je yang yang tak memerlukan coding, macam contoh data analyst kan. Macam data analyst, dia interpret data ataupun dia represent data dalam form chat. Cuma maybe dia ada coding sikit lah, tapi ada berkaitan dengan dengan itulah, adalah language yang berkaitan, contoh Python semua tu. So nasihat saya untuk semua pelajar Basco, better identify, dah boleh identify lah mana you patut, mana yang you nak target you kerja nanti. At least you macam dah tahu, okay, contoh lah, saya nak kerja sebagai apa, data analyst. So apa yang kemahiran yang you perlu ada untuk jadi seorang data analyst, apa kemahiran yang you perlu kuatkan. So nanti bolehlah, orang kata benda tu lah yang akan mendorong you untuk you buat FYP you. Itulah macam FYP penting juga, sebab FYP itulah yang akan, orang kata apa, daripada FYP lah kebanyakan majikan akan nilai seseorang tu. Itulah project, the only project. Walaupun benda tu wajib, tapi itulah the only project majikan nak tengok. So better identify lu apa career yang you nak, hala tuju you, and then carilah apalah orang kata apa, macam apa kemahiran yang perlu ada. Contoh maybe kalau data analyst, kena ada Python, kena ada SQL sikit kan. Kalau website, maybe CSS, HTML, PHP, SQL, benda-benda tu lah. Dia tak tak perlu pun mahir semua, tak perlu pun macam aku nak orang kata pun macam aku nak mahir ni macam all round dia lah, tak perlu pun mahir semua. Tapi better you focus on one thing lah. Focus on one thing, and then insyaAllah benda tu akan jadi senang lah. Faham. Okay, sekejap. Macam apa tadi kita dengar, ada yang macam saya tertarik lah dengan benda ni. If macam kita sains komputer, okay, of course kita memang didedahkan dengan coding, semua language, C++, Java, Python. So macam mungkin lah ada segelintir pelajar-pelajar sains komputer ni yang dia ambil sains komputer tapi dia kurang minat dalam subjek coding. And ada je sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang kurang subjek coding, tapi saya guna sikit lah untuk subjek coding. Salah satunya data analyst. So saudara Amang dan saudara Badrul, ada tahu tak apa-apa lagi pekerjaan yang dalam bidang sains komputer yang tak banyak menggunakan coding? Yang tak banyak menggunakan coding lah. Tester lah. Software tester. Software tester. Kena tahu structure software tu memang betul-betul lah. Macam kalau ada apa-apa kan, tahu kenapa, apa kunci dia semua tu. So the understanding tu more lah daripada coding tu. Tu antara pros and cons lah. System analyst pun kurang coding. System analyst, okay. Sebab apa, yelah, macam after kita dengar sharing session daripada saudara Amar dengan saudara Badu ni, kita nampak lah, okay, sebenarnya sebab sebelum ni kan, sebelum saya join program ni, apa yang saya bayangkan, okay, sains komputer ni nanti, okay, dia akan bekerja mesti as programmer. So, tapi sebenarnya bukan tu saja, banyak lagi contohnya macam, yelah, web developer, software developer, data analyst, software tester dan sebagainya. So, korang sebelum apa, korang nak interview kerja untuk dapatkan kerja yang tetap, so korang boleh search dulu apa pekerjaan-pekerjaan yang korang rasa, oh aku daripada time study, oh aku boleh ni kuasai ni. Kalau macam korang tak berapa good dalam coding, so macam korang boleh, okay, aku pandai dalam ni lah. So korang pergi dekat benda yang korang ni, korang macam saya cakap dah, love what you do and do what you love and love what you do. Okay, nanti korang macam mesti akan happy je. Okay. Ini mungkin soalan yang terakhir lah sebelum saya nak masuk dekat sesi Q&A. Saya nak tanya, sebab saya rasa macam rugilah kalau tak tanya benda ni alang-alang kan. So saya nak tanya, apakah yang perlu ada pada seseorang individu untuk menjadi hot di pasaran kerja sebenarnya? Mungkin siapa-siapa lah, siapa nak jawab ni? Siapa pun tak apa, tak kisah. Baik, dua. Antara, okey lah. First, untuk menjadi hangat di pasaran ya, kena be proactive lah. Maksudnya setiap pembincangan
kita cuba salurkan pendapat kita. Even though salah, tapi kita akan belajar something new lah daripada soalan tersebut. And then be a self learner. That means waktu-waktu lapang, cuba kita buka minda kita, kita belajar benda baru, kita cuba solvekan isu. Contohnya, bagi saya akan main-main lah dengan SQL tu, apa teori yang more efficient sebab sekarang ni mungkin saya tak payah fikir macam SQL tu mungkin bagi anda senang lah, tapi sebabkan database company ni besar, so nak proses data tu lambat, so sekarang kena fikir pasal efficiency pula untuk SQL, so tambah kompleks lah. So waktu-waktu tu luang saya cuba main query tu supaya dia run lebih efficient, dia reload data lagi cepat sentuh, supaya tak crash server sebab sekarang banyak crash lah. So dalam masa kita belajar tu, kita juga cuba mahirkan diri kita dalam bidang pekerjaan kita macam tu. Tu untuk yang kerja. Kalau untuk belajar, cuba learn language baru, contohnya Python, R, lain-lain untuk data analis, apa yang kita minat lah, lebih kurang macam tu. Then and then be punctual. Punctual ni means bukan saja datang awal, kerja kita pun kena punctual. Bila ada meeting, ada apa-apa, cuba jadi punctual sebab itu menggambarkan diri kita bagaimana kan. Orang yang beramanah kita boleh datang tepat pada masa, kita boleh hantar sesuatu tepat pada masa, so itu akan naikkan lagi kita punya motivasi diri dan juga pandangan perspektif orang terhadap kita. Tiga itulah yang saya please kan, self learner, proactive and punctual. Senang Saudara Rahman dah highlight kan dah untuk menjadi seseorang individu yang ni, pastikan proaktif, self learner, belajar sendiri dan punctual. Okay, betul. Okay, kita sebenarnya ada baki beberapa minit lagi ni sebelum kita pergi ke Q&A session. So, Saudara Amar dan Saudara Badrul, ingat tak pada 26 November lepas kalau korang tengok live session program FYP, seorang saudara kita yang join program tersebut yang nama Aiman dari program tersebut, ada mention nama korang berdua ni. Dia kata Saudara Amar, Saudara Badu banyak tolong diorang, banyak tolong beliau dalam reporting bagai kan. So saya rasa FYP korang pun mesti bukan biasa-biasa kan. So saya rasa kau gempak biasa je. Dia sebab jadi luar biasa sebab kita orang buat benda yang kita orang tak belajar waktu macam apa semester. Dari semester 1 sampai semester 5 tak belajar. Benda tu tak belajar. Benda tu kita orang memang express ni. Maksudnya benda tu bukan dalam syllabus lah. Maksudnya padu lah tu. Tapi padu lah tu. Diorang tak belajar lagi apa yang diorang buat ni. Image processing kan? Diorang tak belajar lagi. Diorang berjaya hasilkan benda tu. So saya memang salute lah. Okay, so dah padu-padu FYP ni kan. Share lah sikit dekat kita orang je. Nanti mana tahu kan boleh tolong-tolong bagi idea sikit dekat orang dekat pelajar-pelajar yang dah nak masuk sem-sem akhir ni yang dah perlu buat project final year project, ataupun nanti adik-adik di kita pun boleh buat preparation untuk degree diorang. So Saudara Badrul dan Saudara Rahman, so dia tak nak share sikit pasal FYP korang. Amar dulu. Saya rasa. Siapa nak dulu? Pasal FYP ya. Okay. Saya punya FYP, saya buat pasal image processing, which is pasal Malaysian Sign Language, real-time object detection. Maksudnya, saya menggunakan konsep object detection in real-time video nak detect sign language. Maksudnya kalau buat sign language je ni kan, so dia akan interpret lah daripada screen, and then dia akan beritahu okay apa maksud tangan tu. And then saya ada share video kan, kalau
Boleh boleh play tak? Boleh boleh. Dah nak play sekarang eh? Okay. Video ni pasal konsep lah macam mana saya punya object detection yang saya maksudkan untuk lebih tahulah, untuk lebih faham lah. Okay. So mungkin kita boleh sharekan screen kita sekarang eh? Okay, so tadi video tu lah yang video saya gunakan waktu saya present FYP, FYP 1. So video tu lah yang saya create sendiri on how the idea of object detection yang saya buat. Okay, so benda ni saya dapat inspirasi daripada saya punya supervisor iaitu Encik Zabar. Okay, so sebab benda ni dia baru juga. So So Zabar suggest, why not try benda ni? Sebab why not explore benda ni kan? So saya buat lah. Orang kata pun macam feel tu dah tahu. Tapi asal tu tak tahu macam problem apa yang nak solve. So kalau you guys nak buat FYP, better focus on problem dulu. Maksudnya cari problem apa yang you nak solve. Sebab yang tu lah orang kata macam root dia lah. Macam orang kata pun macam fundamental lah. Sebab orang kata bila dah jumpa problem tu, dia akan lagi senang untuk baru nampak structure. Okay, contoh you nampak problem and then you nampak solution. You barulah terfikir okay, nak solution dia macam mana. So itulah macam mana structure orang kata pun macam flow, macam mana FYP yang you akan lalui nanti, you guys akan lalui nanti. Also kiranya saudara Amar ni buat FYP tentang image processing tapi dia punya subtopik dia object detection, betul ke? Maksudnya image processing dia ada dua, sama ada image processing ni maksudnya AI yang detect image lah, okay, yang classify ataupun yang dia learn image lah. And then under image processing ni ada dua, sama ada image ataupun video. Sebab image ni dia just single image. Tapi kalau video ni dia kompleks sikit. Kompleks dia tu sampai dia punya apa training, orang kata senang cerita before kita nak, orang kata nak buat projek ni, dia punya phase macam first kita kena label data. Label data tu kita kena label, macam kita kena teach dia just by labeling lah. Labeling tu macam kita label, contoh macam okay, gambar ni maksud dia apa? Contoh gambar ni huruf, untuk huruf A, gambar ni huruf B, and then tu part labeling. And then orang kata bila pre-processing, tu untuk part pre-processing, labeling the data. Okay, and then lepas label the data, kita akan proses training process. So training process tu lah, akan dia ada model lah. Model tu neural network. So memang daripada coding lah. And then bila dah settle training, kita akan test sama ada berapa dia punya result, macam dia punya accuracy semua tu. Okay, and then saya punya
orang kata take time-nya, susahnya dekat part labeling. Image, orang kata AI ni memang pre-processing lah, memang orang kata take time lah. Memang consume time sangat dekat kalau projek AI. So bayangkan saya punya projek, saya satu kelas kena label at least 1000 image. Wow. Untuk saya punya projek. So tapi itu requirement. Tapi apa yang saya buat, saya label 3000 image untuk satu kelas. 3000 image satu kelas. Wow. Bayangkan saya ada 21 kelas saya label. Wow, 3000 darab 21. Berapa? Ya. 60 lebih kot. Puluh-puluh ribu lah. So puluh-puluh ribu tu memang saya spend time waktu cuti sem lah. Memang cuti sem saya buat. Orang kata tak adalah all the time buat. Tapi adalah 2 minggu sebelum tu adalah enjoy sikit kan. Tapi lepas-lepas tu kayaknya memang saya fokus. Kayaknya memang saya dah boleh agak lah. Macam at least 1000 image akan boleh siap dalam 1 jam. So bayangkan berapa lama saya take time benda tu. Memang memang saya betul-betul manfaatkan cuti SEM saya lah. So cuti SEM tu memang kalau boleh untuk student FYP jangan sia-siakan cuti SEM. Betul-betul. Saya betul-betul. Saya yang baru SEM 3 ni pun macam berdebar lah pula bila dengar pasal FYP. Sebab bukan berdebar lah. Memang setiap kali dengar pasal FYP je saya rasa macam takutnya macam tu. Macam mampukah macam tu. Macam nervous. So terima kasih saudara Amar, and tanya for your project. Memang ya mantap sangat. Korang bayangkan 60,000 benda yang dia kena buat dalam masa satu, dalam masa sejam. So kalau 40,000 tu, ya Allah. Kalau saya tak tidur lah sebabnya cuti SEM tu. So saudara Badru boleh tak? Sudi tak nak share sikit FYP saudara ni? Sim, buka cerita ni. Tentu saya cerita sikit lah apa yang FYP saya lah kan. Boleh. Saya, sebabkan SP saya sama dengan saudara Amar. So memang tak lari, tak lari lah tajuk dia kan. Memang image processing lah kan. So saya punya more kepada butterfly. Kami punya batch ni ada 3-4 orang yang buat image processing lah. So kami ada kami bincang-bincang lah apa yang boleh tambah semua kan. Apa yang diorang buat. So ada discussion lah. So tak adalah stress sangat kan. Okay. Then pasal butterfly, ilham ni datang daripada lecturer biologi sebenarnya. Lecturer sains kegunaan, Dr. Zul. Dia ada minta lah supaya buat apps untuk dapat detect butterfly. Sebab butterfly ni salah satu kepentingan dia adalah sebagai indicator biologi, biosistem indicator lah. Maksudnya jikalau ada specific species of butterfly at that area, punya biodiversity dia ukur lah tahap biodiversity dia. Maksudnya dia punya food chain tu okay ke tak, something like. Because butterfly ni is the lowest chain, bawah sekali dalam food chain. So apabila house dia tu ada abundance, so means dia punya atas-atas dia pun akan okay. Something like that. So saya boleh, saya akan tunjukkan sedikit. This is nice screen. Ya, betul. Okay, boleh ya? Boleh. Tak sabar lah nak tengok ni. Okay. Kalau nampak screen saya kan? Nampak. Okay. Then ini apps dia. Asalnya untuk FYP saya buat untuk web saja, website. Tapi sebab selepas masa intern tu ada index, so saya up sikit lah buat apps menggunakan train data yang daripada FYP tu. Buat dalam bentuk apps. So apps ni pakai apa? Pakai Gradle. Gradle memang most common ni lah. Most common punya apps. Dan dia punya learning ni pakai TensorFlow. So saya buat FYP saya dalam Linux sebenarnya. Dalam Ubuntu. So memang
Linux ni dia developers punya heaven lah, operating system, sebab dia amat mudah untuk integratekan apa-apa komponen. Contohnya komponen TensorFlow, Tensor, Python, senang nak tak payah nak set up variable semua. So saya rekomenkan kepada anda penonton-penonton sekalian supaya cubalah untuk FIP, cuba guna Ubuntu Linux supaya kita dapat rasa lah macam mana environment tu sebelum dan kita boleh tambah lah added value lah dalam kita punya resume. Kita buat dalam Ubuntu. So kita tahu lah komand-komand Ubuntu tu. Set okay. Up. Sorry. Cara ni nak share ni. Ini screen saya ni. Set up dual boot lah. Ni. So ini for saya, ini gambar tu. So tengok dekat sini, dia boleh detect ni Raja Bro. So betul lah ini. So kiranya scan je ke? Macam dia akan auto detect lah. So first kita boleh clearkan. And then akan hilang kat sini. So dia akan detect sekeliling lah around apa percentage untuk pada gambar yang dia nampak tu. Apa percentage adalah species ni. So ada keburukan ke di sini kan, sebab dia akan dapat butterfly je, dapat efficient percentage butterfly, dia tak dapat benda lain. So apabila more than 90% dia akan capture untuk butterfly tersebut lah. So for this dapat dia habis 1%, it means 100% lah. Maksudnya kalau 100% kita tahulah itu betul-betul Rajah Bro. Betul. So kalau dapat separuh je, dapat percentage dia turun. Dia akan bila tunjuk rama-rama tu, dia akan naik sampai 99%. Wow. Satu dah. Bila satu ni, dia nampak ini adalah Raja Bro. Cuba kita tukar gambar lain. So nampak macam simple, tapi sebenarnya yang payahnya dekat training data tu lah. Tak nampak simple, nampak hebat. Tak nampak simple. Tu kiranya kalau macam kita pergi zoo kan. Kalau kita pergi zoo, kita contohlah ada rama-rama kan. Masa kita guna app saudarawan ni, kita scan. So dia detect lah. Ini adalah Raja Bro. Kita ada. Okay then. Nampak. Okay. Ni kita klikkan balik. Okay, and then sekarang blank kan. Bila kita tunjuk, tengok dia punya percentage untuk last ini naik. And then bila kita tak tunjuk rendah balik. Bila tunjuk, dia akan naik laju lah. So nampak lah ini last ini. So memang betul lah last ini. And apabila kita tekan butang info tu, dia akan directkan kita ke Wikipedia untuk butterfly tersebut. So kita boleh tahulah apa jenis apa yang butterfly kita nampak. Okay, like that. Wow. So apps ni. Saya impress sangat. Seorang student yang berumur, kita akan ambil intern pada umur 22 ke 23 macam tu kan. Untuk kita buat FYP ni, boleh hasilkan FYP yang macam tu. So saya rasa impress lah. So memang betul lah, patutlah saudara Badrul dan saudara Awal ni macam boleh umur 23 habis belajar terus dapat kerja. Sebab korang punya FYP pun memang gempak. And memang korang boleh tunjuk dekat majikan korang, okay ni FYP aku. Okay tengok ni, hebat lah. So memang hebat. Saya pernah dengar pasal apa, ada seorang student ni, dia berjaya macam dia baru nak masuk bekerja, kiranya macam baru kerja tapi dia boleh compare dia punya gaji dengan orang lain sebab dia punya FYP. So FYP tu memang sangat, benda sangat penting lah. So macam saya memang impress lah dengan korang berdua punya FYP punya projek korang. Memang ya Allah, macam taklah nak cakap speechless macam tu. Memang sangat-sangat kumpak. So memang saya ucapkan tahniah sangat-sangat sebab yelah berjaya buat
final year project yang sangat-sangat gempar. Jujur saya cakap, saya yang term 3 yang masih belum nak hadap FYP tu nanti, lagi pun saya dah baca berdebar. Ini kan pula baca pelajar-pelajar yang macam sedang semester-semester akhir yang akan menjalani final year project. So saya doakan lah, sebab saya nak tahulah struggle macam, saya bukan saya tahulah, maksudnya saya after saya dengar orang-orang yang cakap tentang final year ni, saya nampaklah yang macam struggle bila nak buat final year project tu bukan senang saya rasa. So saya, kita semua doakanlah supaya semua pelajar-pelajar semester-semester akhir yang sedang buat final year project tu berjaya hasilkan projek yang terbaik. So korang berdua ada tak nasihat untuk pelajar-pelajar yang menjalani FYP diorang ni supaya diorang ni membara sikit dan tak diorang tak putus semangat untuk teruskan final year project ni? Ada tak sikit-sikit lah kata-kata terakhir? Eh, bukan kata-kata terakhir, maksud saya kata-kata nasihat untuk mereka. Nasihat eh? Kalau untuk student FYP, FYP ni boleh jadi sama ada disaster ataupun jadi satu, orang kata apa, batu loncatan lah. Macam orang kata akan menaikkan you punya CGPA lah. Sebab FYP ni tengok dia punya kredit, kredit pun banyak kan, 6. So bukan benda yang simple. Memang benda tu tak simple. Dan bila you dah habis buat, dia benda tu akan worth lah. Selama you punya hard work, you korbankan masa you, sebab apa, FYP ni penting, sangatlah penting. Kalau you main-main FYP, memang orang kata memang merana lah, serius merana. Takkanlah nak, orang kata apa, benda tu takkan you nak tengok orang lain you nak repeat FYP kan, sebab repeat FYP macam sakit ke lah. Memang sakit repeat FYP. Saya dengar pun so, tak sanggup. Sebab repeat FYP kena fokus buat projek. Kalau repeat paper at least kadar study. Tapi buat projek ni memang memang sakit. So better yang pertama, jangan jauhkan diri dengan lecturer ataupun dengan your supervisor. Sebab markah 50% dekat supervisor. So rajin-rajinlah contact supervisor. Okay. And then cepat-cepatlah sedarkan diri yang mana dah FYP itulah, yang mana you sendiri tahu macam mana you punya progress. So nilai-nilai lah sendiri, sama ada you sempat tak dengan orang kata apa, macam masa nak present bila, and then dengan you punya progress sekarang ni you sempat tak. Itulah daripada nasihat saya. Faham. Okay, saudara Amar dan saudara Badrul, kita sebenarnya dah macam hampir runtime. So, dah panjang sebenarnya kita berbual hari ni, sampai kita pun tak perasan kan masa dah macam berlalu pantas sangat. Macam sekejap sangat saya rasa. Macam kalau boleh saya nak macam nak explore lagi pasal korang punya kerjaya ni. Tapi ialah masa kan. Jadi sekejap lagi kita akan adakan sesi Q&A, iaitu question and answer, di mana semua pelajar atau mungkin pun Syara sendiri ada soalan yang ingin ditujukan kepada kedua para alumni kita pada malam ni. Tapi ni saya fahamlah penonton yang menyaksikan pun memang tengah mesti dah macam nak ketandas lah apa semua kan. Korang berdua mesti haus, nak kering tekak. So sebelum kita mulakan sesi Q&A, kita akan rest time dulu dalam 5 minit dan kita akan kembali semula sekejap lagi. So, kepada para penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada para alumni, korang berdua boleh listkan soalan korang di ruangan komen di bawah. And nanti kita akan jawab pada sesi Q&A, okay? So, yeah. Nanti kita akan jumpa lagi 5 minit. Hai semua, hari ni Aman nak share tentang Angs Popcorn Fully Coated Caramel. Popcorn Bumi Putra nombor 1 di Malaysia. Ha, nampak packaging dia sangat cantik tu. Okay, so macam kalau korang tengok ni, yang best dia pasal Angs Popcorn ni, dia punya packaging dia, nampak penutup tu. Penutup tu dia pakai full ring aluminium cap. Ha, teknologi yang sama macam tin sardin, tin tuna. Okay, so dalam dia totally kedap udara. Popcorn dia tak masuk angin, popcorn dia sentiasa rangup. Okay, bila korang buka je penutup ni kan, bila korang buka je, serius korang akan bau macam mana bila korang masuk panggung wayang, korang lalu sebelah kaunter popcorn, seriously, inilah bau dia. Kita dah lama tak pergi panggung wayang kan, dia akan mengambil balik kenangan tu. Ha, macam kalau korang tengok popcorn dia, semua colour kuning. Ha, ni bukan pewarna makanan tau, semua yang disalti dengan caramel. Dia tak ada yang colour putih yang pahit tu. Ha, so sangat-sangat best. Okay, harga popcorn ni RM18, tapi untuk anda yang PM Aman sekarang,
tambah RM2 sahaja, anda dah boleh dapatkan popcorn ni secara percuma postage. Apa-apa boleh WhatsApp nombor kat bawah. Okay, thank you. Popcorn mereka ni rasanya sangat berbeza. Ianya berkualiti dan kalau tanya peribadi kan, secara peribadi yang nak cakap, rasanya tak terlalu manis sangat dan tidak terlalu tawar. Maksudnya sesuai untuk semua peringkat umur. Baiklah. Dia punya manis dan juga crispy tu ngap, manis tak manis sangat. Ini jadi very recommended kepada korang. Korang mesti kena ada dekat satu rumah, kena ada tiga pack. Kena anak-anak stay di home. Siapa ni? Korang pun sama, mesti ibu je. Mesti sedap. Okay? Hai semua, hari ini Aman nak share tentang Eng's Popcorn Fully Coated Caramel. Popcorn Bumi Putra nombor 1 di Malaysia. Ha, nampak packaging dia sangat cantik tu. Okay. So macam kalau korang tengok ni, yang best ni pasal Eng's Popcorn ni, dia punya packaging dia, nampak penutup tu. Penutup tu dia pakai pull ring aluminium cap. Ha, teknologi yang sama macam tin sardin, tin tuna. Okay, so dalam dia totally kedap udara. Popcorn dia tak masuk angin, popcorn dia sentiasa rangup. Okay, bila korang buka je penutup ni kan, bila korang buka je, serius korang akan bau macam mana bila korang masuk panggung wayang, korang lalu sebelah kaunter popcorn, seriously, inilah bau dia. Kita dah lama tak pergi panggung wayang kan, dia akan mengkamik balik kenangan tu. Ha. Macam kalau korang tengok popcorn dia, semua colour kuning. Ha. Ni bukan pun ada makanan tau. Semua yang disalti dengan caramel. Dia tak ada yang colour putih, yang pahit tu. Ha. So, sangat-sangat best. Okay, harga popcorn ni RM18. Tapi untuk anda yang PM Aman sekarang, tambah RM2 sahaja, anda dah boleh dapatkan popcorn ni secara percuma postage. Apa-apa boleh WhatsApp nombor kat bawah. Okay, thank you. Popcorn mereka ni rasanya sangat berbeza. Ianya berkualiti dan kalau tanya peribadi kan, secara peribadi yang nak cakap, rasanya tak terlalu manis sangat dan tidak terlalu tawar. Maksudnya sesuai untuk semua peringkat umur. Baiklah. Dia punya manis dan juga crispy tu ngap, manis tak manis sangat. Ini jadi very recommended kepada korang. Korang mesti kena ada dekat satu rumah, kena ada tiga pack. Kena anak-anak stay di home. Siapa ni? Korang pun sama, mesti ibu je. Mesti sedap. Okay? Hai, kembali semula dalam live sharing session dalam sesi Q&A. So untuk pengetahuan semua, waktu rehat tadi kita ada sedikit video iklan popcorn kan. So itu merupakan business arah seorang pelajar basko. So siapa yang nak boleh klik di description yang disediakan. So hai saudara Amar dan Badrul, welcome back. Dah rehat dah? Alhamdulillah dah. Dah rehat lah. So dah fresh kan untuk jawab Q&A? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay, so ada beberapa orang yang tanya scan soalan. So soalan pertama saya nak ajukan.
dia bertanya, adakah better kerja government ataupun swasta dalam bidang test komputer ni? Mungkin okay. Saudara Ahmad atau Badrul ada dua boleh jawab. Kalau yes, dulu lah. Setiap satu tu ada pros and cons dia lah. Sama swasta mungkin dia punya risk dia tinggi sebab kita bekerja under orang lain, under company. So protection tu mungkin tak ada, mungkin dari segi medical. Tapi mostly ada lah, just certain tu mungkin tiada. And then memang dari segi gaji tu memang okey lah kan untuk swasta, sebab kita tahu dia punya penat bekerja, dia punya payahan dia tu untuk demand, ikut demand company tu memang tinggi lah. So dia setara lah dengan permintaan company. Dan kerajaan, kelebihan dia adalah dia punya suasana dia tenang, relax, and keselamatan, kebajikan kita terjamin dari segi itu. So pertanyaan soalan daripada Nana Plum. Dari Pak Cik Nana Plum. Okay. Pilihan antara swasta dengan kerajaan, memang dia depends on choice orang tu. Tak ada yang lebih baik antara satu sama lain. Dua-dua ada kelebihan dia masing-masing. And kita juga ingat that kita hanyalah bekerja kerana Allah, bukan kerana apa-apa yang lain lah kan. Niat tu kena betul. So soalan tadi daripada saudari Nana Plum. Terima kasih kerana sudi bertanyakan soalan. So soalan kedua daripada Shimi SYS. Korang kenal ke? Pernah dengar lah nama tu. Daripada Shimi SYS, dia nak tanya, assalamualaikum. Saya nak tanya Tuan Amar. Saya nak tanya Tuan Amar. Belajar di Setapa. Bagaimana perasaan Tuan Amar menempuh hidup di alam pekerjaan? Alam pekerjaan, okey. Pertama sekali terima kasih ya kepada saudara Shimi SYS atas pertanyaan. Okey. Apa perasaan saya selepas menempuh alam pekerjaan? So perasaannya ada suka, adalah orang kata macam adalah cabaran dia. So, faham? Suka dia tu bila kita dah bekerja ni, biasalah bila kita student dulu, benda yang kita nak ada duit sendiri ya, betul tak? So betul. Bila dah bekerja ni, dari segi itulah kita boleh apa macam ada income sendiri, and then kita boleh orang kata apa, daripada income tu kita boleh berbakti kepada keluarga kita, sama ada kita belanja adik-beradik ke ataupun bagi dekat mak ayah ke. Maksudnya kita dah boleh macam berdikari ya, hidup berdikari. Daripada segi tu seronok. Okay. And then saya nak masuk sikit pasal government dengan swasta tadi. Okay. So daripada sebab sekarang saya kerja swasta, so daripada segi career development memang lagi orang kata apa, bagus, sebab feel dekat swasta ni kita boleh belajar lagi banyak benda. Sebab saya banyak dengar daripada kawan-kawan saya yang before ni intern dekat kerajaan, kadang-kadang tak banyak kerja pun kerajaan. Kalau swasta ni contoh macam you software developer, and then client macam-macam, client lain-lain, and then different client ada dia punya macam client ni so buat benda ni. So tiap-tiap hari kita akan jumpa dengan orang kata apa, different problem solving. So maksudnya lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita jumpa problem tu, lagi banyaklah kita punya input. Daripada situ untuk career development, saya rasa okey lah, macam bagus lah, sebab boleh polish saya punya skill kan. Okay. And then benda yang cabarannya dari segi masa lah. Kadang-kadang cuti pun fikir pasal kerja kan, kena kerja deadline,
kadang-kadang kerja tu tak macam even dah habis waktu office pun ada je fikir kerja. Lepas tu ada pula kena stay up untuk siapkan projek, macam tu je lah. Tu benda biasa yang sepatutnya you guys patut biasakan diri waktu study lagi lah. So nanti tak ada lah terkejut sangat. Gitulah. Okay, terima kasih Saudara Amar dan terima kasih juga kepada Shimi Sis atau Shimi SOS yang sudi bertanyakan soalan tersebut. Okay, soalan ketiga mungkin boleh, mungkin Saudara Badrul boleh jawab dari soalan dari Muhammad Fahimuddin Majlan. Terima kasih kerana sudi bertanyakan soalan. Beliau bertanya, kalau minat cybersec, apa pathway dia? Sorry, cybersec? Cybersecurity. Okay, cyber security. Okay. Okay, terima kasih kepada Saudara Hafi Muhammad Hafimuddin Mazlan. Hafimuddin, ya. Yeah. Okay. Okay, untuk siapa yang berminat cyber security, antara path dia adalah belajar macam encryption. Ada macam-macam jenis encryption ada, contoh SHA-256 and dalam kos kita pun ada belajar computer security. And dalam sedikit lah siapa yang belum belajar tu, dalam security kita akan belajar encryption, akan belajar macam mana nak decode, encode and pelbagai jenis security yang ada lah dalam ni. So akan, korang akan belajar pakai crypto tool ke apa? Nama? Tak ingat. Tak ingat, software, tak ada software dia tu lah untuk kita encrypt. And daripada situ kita akan di-exposekan lah pelbagai jenis macam mana nak hidekan data. Macam yang menariknya ada satu assessment ni, memang menarik assessment tu, di mana kita kena cari data tersembunyi lah. Ingat, masih ingat lagi assessment tu, ada 9-10 lah, dia ada difficulty dia 1-10. Oh. Ada data yang simpan dalam makro Excel, ada simpan dalam gambar. So siapa yang belajar cyber security, tu adalah salah satu cara yang bagus lah untuk introduce, untuk kita mula minat dengan security lah. Sebab kalau nak lagi senang, sepatutnya kalau dah you memang minat cyber security, better pilih degree cyber security. So specific lah, memang course cyber security memang dia akan adalah dia punya specific course. Okay, sebab kalau tanya kita orang pun, kita orang tak tahu sangat dia punya in detail. Okay. Kalau contoh macam you dah masuk course computer science, okay, and then you minat cyber security, so nanti try lah apply, ataupun you try belajar sendiri dulu kan, and then maybe try cari apa course-course luar ke, ataupun boleh try apa belajar sikit-sikit dekat Udemy ke, course yang berbayar macam self-learning. Udemy tu macam bagi saya worth lah. Macam kadang-kadang sebab Udemy ni dia online source, and then dia memang dah ada certified macam trusted trainer lah. And then kena tunggu, paling murah dia akan offer harga RM40. So kena tunggu lah. Memang tapi RM40 tu lifetime punya access. So nanti in case kalau nak belajar lebih pasal benda yang tak belajar dalam syllabus, so try lah explore Udemy. Okay, and then atau bila dah explore tu, nanti try lah minta internship dekat SKMM, Suruhanjaya Community, Suruhanjaya SKMM lah yang handle cyber security ni. So Saudara Fahimuddin Mazlan tu dia tanya crypto ke? Ha, apa tu crypto ke? Crypto. Currency ke? Crypto, crypto. Crypto apa? Crypto currency? Crypto. Crypto. Tak dapat lah. Crypto, crypto currency tak. Ke apa? Crypto currency ke apa? Saudara Fahimuddin. Ha. Crypto tu apa? Ha. Crypto apa tu? Tak mahir sangat abang. Abang cyber security tak mahir sangat. Tapi sekadar general tu boleh lah. General knowledge je lah. Tahu just general je lah. Kalau nak tahu in detail, maybe kena google sendirilah kot. Untuk dapatkan
orang kata pun macam kepastian lah. Faham. Okay. Okay, tak apalah. Kalau macam tu sebab ialah kita, saudara Amor pun dalam bidang web developer dan saudara Badrul pun dalam bidang software developer. Mereka tak komen sangat tentang cyber security tu. Jadi mungkin nanti ada saudara Fahim dia boleh dari pada apa yang dah mereka sampaikan tadi, mungkin saudara Fahimuddin boleh Google dan ambil kelas dalam bidang cyber security tu. Okay. Dah habis dah semua soalan yang kita nak tanya. Penonton pun dah bertanyakan soalan apa semua. Jadi terima kasih saudara, saya nak ucapkan terima kasih saudara Badrul dan saudara Amar kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami di dalam program Tech Talk Sharing Session with Alumni ini. Jadi terima kasih juga kepada para penonton yang berjaya menonton live session pada malam ini sehingga ke penghujung perancangan. Terima kasih sangat-sangat kami ucapkan. Jadi bagi para hadirin yang telah menonton program ini sehingga ke penghujung rancangan, diharapkan agar anda dapat mengisi borang feedback pada pautan atau link dalam description yang disediakan. Saya Nurul Erina Syahadah, mohon SPM team terlibat. Memohon maaf kepada semua jika ada kekurangan di dalam program kami, terkasar bahasa dan sebagainya. Maaf jika mengambil masa kalian dan kami berharap agar segala perkongsian ilmu pada malam ini menjadi asbab kebaikan untuk semua orang. Jadi terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Jadi jasa dan kerjasama dari para alumni dan para hadirin amatlah kami hargai. Saya doakan semoga anda semua dan kita semua maju jaya dan sukses selalu. Akhir kata dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.